Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Beban Komputer Batu Jajar Channel. Di depan saya ini printer Epson L220. Printer ini sesekali narik kertasnya, sekaligus banyak. Kadang lancar. Kadang kepotong. Kadang macet kertasnya di tengah. Untuk seri L ini, biasa terjadi. Penyebabnya bagian penarik kertas terganggu, yaitu bagian pegas roll bawah patah. Tersedia di pasaran satu unit berikut karet, dan dudukannya dengan harga sekitar 20 ribuan. Kita tes untuk mengecek kondisi hasil printnya. Kadang lancar seperti sekarang. Ini hasilnya masih bagus, tinta keluar lengkap sempurna. Jadi kita fokus sama penarik kertasnya saja. Coba nozzle cek sekali lagi. Kertas masih ketarik dengan lancar. Coba print test pack. Kertas ketarik dan print sempurna. Kita coba lagi dengan fotokopi. Nah, ini dia kerusakannya muncul, terdengar roll penarik kertas mutar dua kali. Kemudian kertas ketarik tapi polos tidak berhasil nge-print. Bagaimana cara mereparasinya? Kita simak videonya secara seksama. Lepas baut untuk membuka bantalan pembuangan, karena rollnya ada di baliknya. Lepas pegas pengunci unit fix roll bawah. Tarik fix roll ke arah bawah. Ini kondisi fix roll bawahnya. Nah, ini dia cirinya roll karet, bisa diputar ke arah kiri dan kanan. Menandakan pegas di dalam as tidak berfungsi dengan baik. Keluarkan fix roll karet dari holdernya. Betul asumsi tadi, terbukti, pegasnya patah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengganti pegasnya saja.
Setelah pegas baru terpasang, selanjutnya masukkan asfix roll-nya ke roll karetnya. Di sini posisi pengunci pegasnya. Presisikan pengunci pegas kedudukan roll-nya. Gunakan obeng nin atau pinset untuk mendorong pengunci pegasnya. Kemudian pasang fix roll ke holdernya. Cek bila berfungsi, hanya bisa berputar satu arah saja. Selanjutnya presisikan fix roll ke unit mekanik. Thank you.
Selanjutnya lakukan tes print. Sampai di sini sudah pasti berhasil penggantian pegas pada fixroll bawah dengan sempurna. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih atas subscribe-nya. Semoga Anda dan keluarga selalu dalam lindungannya. Diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki halal berlimpah. Akhirul Excel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.